Hai, Assalamualaikum, saya G dan selamat datang ke channel Geeky G. So, sempena pada tahun 2020 ini, saya akan membuat unboxing dan review sebuah set Beyblade yang telah menjadi bualan hangat untuk semua orang. Tapi sebelum itu, sila pastikan korang subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terkini daripada channel Geeky G. Okay guys, sebelum kita mula, saya ingin memohon maaf sebab sudah terlalu lama bercuti daripada membuat video-video yang baharu. So, untuk azam tahun 2020 ini, insyaAllah saya akan cuba aktif semula untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan akan ada beberapa pembaharuan konten yang baru saya akan terbitkan tidak lama lagi. So, stay tuned guys. Berbalik kepada tajuk utama kita, untuk video kali ini saya akan membuat unboxing dan review sebuah set Beyblade yang telah dilancarkan pada 28 Disember yang lepas, iaitu B155 Starter Master Diabolus GN. So, ini merupakan Beyblade Master Diabolus yang baru oleh Delta Arcani selepas Venom Diabolus yang lama tu dihancurkan oleh Arthur Percival dalam episod ke-34 Beyblade Burst GT. So, akhirnya set Beyblade yang telah dinantikan sudah berada di tangan saya. Ada 3 sebab utama kenapa ramai gila yang memang menantikan kedatangan B155 Master Diabolus ini. Poin yang pertama adalah disebabkan layer Master Diabolus ini mempunyai gimmick dual spin. Sama macam gimmick Spriggan series, cuma mekanisme dual spinnya berbeza sedikit, yang mana korang cuma perlu terbalikan sahaja sama ada menggunakan hidari kaitan ataupun migi kaitan. Poin yang kedua adalah driver generate dia. Alright, so ini merupakan driver yang baru sahaja dilancarkan bersama dengan Master Diabolus. Yang ini sama seperti macam Ultimate Reboot, which is dia ada dua pattern pusingan, attack dan juga stamina. Cuma mekanisme dia adalah terbalik daripada serangan kepada stamina. Okay, so poin yang ketiga adalah disebabkan oleh launcher yang memang orang nanti-nantikan. Seperti yang korang tahu, launcher ni mempunyai warna hitam, memang sangat menarik dan agak garang dekat sini. Dan ramai yang mengatakan dia punya tali tu agak panjang sedikit daripada yang launcher berwarna emas dengan Jose Achilles. So guys, tanpa membuang masa lagi, kita akan cuba unboxing untuk B155 Starter Master Diabolus.gn ini. Right, so kita akan ambil cutter. Kita akan cuba buka daripada sebelah kanan, mana tahu boleh dapat gold version. Right, okay, here we go. Hopefully dapat emas version. Ini dia. Okay, dapat yang warna biasa lah, warna merah ni. Ini dia, Master Diabolus Driver Generate dan juga LR Launcher yang berwarna hitam. Kat sini, kalau korang tengok dekat kotak dia ni, dia macam ada satu berwarna merah. Tapi dekat sini dia tak ada, rasanya yang itu ialah stiker sahaja. Okay, so kita, yang ni kita letak tepi dulu. Alright, potong. Okey, kita akan start daripada layer dahulu. Okey, yang ini kita letak tepi dulu. Okey, here we go. Kita akan start dengan layer dahulu. Okey, ini dia layer Master Diabolus. Ini merupakan layer set bagi B155 Master Diabolus dan masih lagi mengekalkan elemen avatar Diabolus di pada bahagian tengah. Cuma sedikit berbeza bentuk dengan yang terdahulu, yang mana untuk gacha chip B145 ianya merupakan gacha chip yang terbesar di antara kesemua gacha chip yang ada dan bahan binaannya pula adalah besi. Berbanding dengan Master Diabolus B155 ini, saiznya agak kecil seperti kebanyakan gacha chip dan bahan binaannya hanyalah plastik. Dan antara perkara menarik mengenai set B155 ini, layer base ini mempunyai gimmick dual spin yang mekanismenya sangat menarik. Korang hanya perlu terbalikan sahaja sama ada menggunakan migi kaitan ataupun juga hidari kaitan. Dan jika anda perhatikan betul-betul ketika anda menggunakan migi kaitan, iaitu right spin, bentuk layer ini seakan-akan melengkung. Dan jika anda menggunakan hidari kaitan, bentuk layer ini seakan-akan cembung. Dan ini akan memberikan kelebihan masing-masing di antara hidari kaitan dan juga migi kaitan. Ramai yang mengatakan penggunaan layer hidari kaitan ini memberi sedikit lebih baik berbanding dengan migi kaitan. Dia dapat dua elemen avatar Diabolus dekat sini di sebelah kiri dan kanan dan masih lagi mengekalkan warna merah sebagai warna dominan dan sedikit kemasan berwarna emas pada bahagian atas dan kemasan berwarna putih ataupun silver pada bahagian bawah. Okey, itu dia sedikit info tentang layer Master Diabolus yang mempunyai gimmick dual spin yang korang perlu terbalikkan sahaja sama ada menggunakan migi kaitan iaitu kanan ataupun hidari kaitan iaitu kiri. So yang ini kita letak. Tapi 4
yang kedua adalah driver generate. Okey, driver ni ramai yang keliru sebab ramai yang mengatakan ini ialah motorized driver. Hakikatnya tak. Okey, apa yang menariknya, dia punya driver ni agak besar. B155 Master Duobus ini menggunakan driver jenis balance, iaitu dikenali sebagai generate. Seperti yang saya kata tadi, driver ini mempunyai dua jenis pattern pusingan, iaitu jenis serangan yang agak laju dan liar, dan satu lagi jenis stamina. Gimmick driver generate ini sama seperti driver Ultimate Reboot dan juga Reboot, cuma mekanisme gimmicknya terbalik, iaitu selepas korang launch, tip ini akan memasuki dalam, akan melakukan pattern jenis serangan yang mana ia agak laju dan liar, dan bila mana pusingan korang makin perlahan, tip ini akan terkeluar dan ia akan menjadi stamina mode. Driver generate ini juga mempunyai bahan binaan besi pada bahagian atas yang mempunyai corak yang agak menarik. Hal ini disebabkan set Master Duobus ini tidak menyokong menggunakan disc seperti kebanyakan Beyblade. Okey guys, itu sebab sikit info tentang driver generate yang baru sahaja dilancarkan bersama B155 Master Duobus ini. Okey, yang ini kita letak tepi. Okey, ini dia launcher dia. Kita akan cuba buka secara berhemah. Alright, here we go. Memang sedap lah. Sedap-sedap, cantik-cantik-cantik-cantik. Memanglah ramai gila yang menanti launcher hitam. Memang garang lah. B155 ini didatangkan khas bersama dengan launcher yang menjadi kegilaan kebanyakan orang. Long Bay Launcher LR ini mempunyai tali yang berwarna hitam dan sedikit panjang berbanding dengan launcher berwarna emas dan juga launcher daripada set CZ Achilles. Antara War Factor launcher ini disebabkan warnanya yang berwarna hitam, tetapi sedikit kecewa dengan launcher ini disebabkan kemasan berwarna merah yang ada pada kiri dan kanan ini cumalah stiker. Perkara yang menarik mengenai launcher ini, kalau korang perasan, Delta akan tidak menggunakan launcher string ini dalam enemy, tetapi masih menggunakan launcher lamanya, iaitu jenis Ripcord. Jeng jeng jeng. Okay guys, itu dia serba sedikit detail pasal launcher B155 Master Duobus ini. Kita akan compare dengan launcher yang berwarna emas. Okay, ini ialah set launcher yang selalu saya pakai semasa pertandingan lah. So dekat sini kita akan cuba tengok siapakah yang lebih panjang. Okey, memang betul dia sedikit panjang. See, dia panjang sikit je. So tapi tak pastilah performance dia macam mana. Boleh kita lenjan gila-gila ke? Sebab yang ni memang saya memang lenjan terhabis. Adakah performance dia lebih kurang macam CZ Achilles ataupun macam gold version ni? Okey. So yang ini saya tak nak pasang stiker lagi. Kita akan pasang stiker pada layer tersebut dahulu. Okey. Yang ini kita letak tepi dulu. Okey, yang ni simple sahaja. Kita akan pasang stiker pada bahagian screw dia. Alright, here we go. Kita dah siap pasang. So kita akan cuba pasang driver generate ni dengan Master Duobus. Yang ini saya akan menggunakan gigi kaitan, iaitu right spin. Memang ketat, memang ketat. Memang ramai yang kata memang ketat, tapi macam kelakar sikit. Kalau korang perhatikan, nampak dia punya tu macam ada gap sedikit lah. Kita akan cuba tukar kepada hidari kaitan ataupun lap spin pula. Tengok macam mana. Memang ketat. Rasanya lagi cantik lah kalau lap spin ni. Dia punya ni kan macam melengkung sikit kalau korang perhatikan. Okay, so kita akan cuba test spin. Mantul ke tak mantul. Nanti kita akan test battle juga dengan Duobus yang lama juga. B145 tu. Alright, so jom test battle. Okay guys, so untuk test spin yang pertama ini, saya akan menggunakan Master Duobus Migi kaitan, iaitu red spin. Dan saya akan menggunakan launcher gold. Yang hitam tu saya akan simpan. Okay, ready. Kita akan tengok pattern generate ni ada dua pattern yang macam mana. Right, okay, ready and 3, 2, 1 go shoot. Okay, dia punya kelajuan agak laju dekat situ. Ini yang dikatakan serangan, pattern serangan dahulu. Dia akan liar sedikit dengan agak laju dekat situ. Okay, masih lagi. Okay, kalau korang perasan, dia akan ada satu bunyi klik dekat situ. Bila bunyi klik tu dah bila korang dah dengar bunyi klik tu, dia menandakan klik yang bahagian tepi driver generate tu dah tertutup, dan ini ialah stamina mode. So tip putih pada bahagian tengah itu dah terkeluar. So ini ialah stamina pattern, right? Okay, kita akan cuba sekali lagi. Kali ini kita akan cuba shoot angle pula.
Okay, ready. And 3, 2, 1, go. Okay. Nampak tu, agak kasar dekat situ. Okay, rasanya pergerakan driver generate ni lebih kurang macam volcanic yang bukan awaken lah. Sebab dia akan mengelilingi stadium. So dekat sini dia dah tukar kepada stamina mode lah. So tip bahagian bawah tu dah terkeluar. Okay guys, so untuk uji kaji kali kedua ini, saya akan menggunakan dual launcher, menggunakan launcher emas ini. So keduanya adalah Migi Kaitan, iaitu Rad Spin. Okay, ready. 3, 2, 1, go. Okey, nampak gayanya pattern pusingan untuk driver general akan menghasilkan satu pusingan pada bahagian atas, dan ini membuatkan pihak lawan Venom Diabolos akan mati di tengah-tengah, percayalah. So masih belum ke. Okey, dia dah tukar kepada stamina mode. So nampak gayanya pusingan pertama dimenangi oleh Master Diabolos. Okey. Tadi kita set dekat sini ialah Venom Diabolos. Kita akan letak sini Master Diabolos pula. Right. Tak ada clip yang hilang. Okay, round 2. 3, 2, 1, go. Okay, nampak gayanya sama juga pattern. Rasanya driver general ni akan menjadi kegilaan orang juga. Rasanya dah ada, kita boleh pakai untuk counter back driver jenis volcanic, terutamanya yang jenis awaken. Okay, so memang sah Master Diabolos menggunakan driver generate menang sekali lagi. Okay, tapi ramai yang mengatakan Master Diabolos ini kekuatan sebenar adalah terletak bila mana korang menggunakan left spin, iaitu Hidari Kaitan, sebab locking dia agak ketat sedikit berbanding dengan Migi Kaitan. Okay, itu saja untuk test battle kali ini, dan kemenangan milik Master Diabolos. So guys, macam mana dengan Master Diabolos ini? Rasanya saya akan letakkan B155 Master Diabolos ini dalam kategori mantul dan juga Beyblade wajib beli, sebab dia sangat berbaloi untuk dimiliki Master Diabolos ini. Sebab secara saya personal, harga dia agak berpatutan. Korang boleh dapat sekitar dalam RM75 hingga ke RM95 bergantung kepada seller. Dan sejak dia dilancarkan, ramai yang menggunakan layer Master Diabolos ini sebagai salah satu layer yang wajib digunakan. Dan rasanya korang dah boleh simpan layer Lord Spriggan korang, sebab dekat sini even though korang pakai driver bearing sekalipun, dia punya locking tu sangat ketat. Dan apa yang paling penting, dia punya gimmick tu, dia punya gimmick dual spin yang korang hanya perlu terbalikan je macam ni. Somehow bila korang tukar, kelebihan di antara kanan dan juga kiri tu masing-masing ada kelebihan lah. So itu saja untuk video kali ini. Korang boleh share combo Master Blaze korang dekat ruangan komen dekat bawah. Saya akan jumpa korang untuk video akan datang. So jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terkini daripada channel GGG. Apa-apa pun, enjoy.